Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman jumpa lagi di jalur channelnya Iwa ikan dan ikan yes semoga teman teman pada sehat bagi selalu dan sukses selalu tentunya ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mereview proses breeding cana maru yes ya sampai berhasil atau tidak, pokoknya tahap pertama ini kita akan melakukan uh, mencoba ya melakukan breeding cana ya yes ini sebelum ke pembahasan cara breedingnya uji coba ini kita perkenalan dulu ya khususnya yang belum tahu tentang cana marulioides atau cana maru ini itu perkenalan dulu ya cana marulioides merupakan salah satu ikan lokal ya. Ini asli dari Indonesia yang terdapat di dua pulau besar yaitu pulau Kalimantan dan juga pulau Sumatera. Ada juga beberapa lokaliti yang berasal dari negara Malaysia. Tapi tentu saja masih di pulau Kalimantan ya, teman-teman. Beberapa tahun belakangan ini, cara maru mengalami peningkatan peminat sebagai ikan peliharaan dari yang dahulu ter tidak terlalu dihargai, ya, karena hanya sebagai ikan konsumsi atau iwak ikan. Sekarang jadi primadona ikan kontes dan bisa berharga jutaan rupiah untuk satu ekor. Cana YS apabila dapat memenangkan kontes itu ya teman-teman ya e, Terdapat banyak lokality dan varian dalam cana maru e, Varian sendiri adalah warna dasar dari ikan ini e, Dikelompokkan jadi dua yaitu yellow dan red ya Atau kuning dan merah sedangkan untuk lokality merupakan asal dari mana ikan cana maru ini berasal ya beberapa contohnya adalah lokaliti riau itu berasal dari riau ya. kemudian barito yang ys itu yellow centarum ya yang dikenal dengan ys yellow centarum ini dari centarum kemudian sampit dan lain sebagainya ya itu lokality yang umum beredar di pasaran ikan hias di Indonesia untuk habitat ikan canamaru di dalamnya eh, biasanya hidup di rawa dan sungai-sungai dengan kedalaman air yang tidak terlalu dalam ya teman-teman ya banyak juga para pemancing yang menargetkan ikan ini sebagai sasaran pancingnya, karena sambaran pancing atau perlawanan dari cana ini memiliki sensasi tersendiri, ya, berbeda dengan jenis ikan lainnya. Hampir mayoritas ikan cana maru yang beredar di pasaran merupakan hasil dari tangkapan alam banyak yang bilang kalau cana ini lumayan sulit untuk dibudidayakan atau dikembangbiakan karena banyak yang mencoba tapi masih belum berhasil juga ya teman-teman ya tapi kita akan mencoba melakukan breeding terhadap eh uh, ys ini ya yang sudah pairing maksudnya berpasangan berhasil atau tidaknya kita coba saja ya teman-teman ya. Kita eh uh, belajar dari berbagai sumber cara breeding ikan ys ini Semoga saja nantinya berhasil. Adapun langkah yang kita lakukan yaitu melakukan pairing dulu ya supaya berjodoh eh, kedua ikan ini cana YS ini ya untuk diinfokan ini cana YS umur 2 tahun 2-3 tahun ya 2 tahun lebih lah tiga tahun kurang sedikit Untuk size itu berukuran sudah kurang lebih 45 cm Keduanya ya Dan dirasa sudah cukup untuk pairing berpasangan Untuk info lagi Ikan YS ini sebelumnya dipelihara di kolam ukuran 2 kali 3 meter dengan kedalaman air 60 cm ya e, langkah yang kita lakukan adalah e, melakukan mencoba melakukan pembiakan di akuarium seperti tutorial YouTube dan Uh, berbagai sumber yang dipelajari ya seperti perkembangbiakan cana lain seperti Asiatika dan sebagainya ini di akuarium dilaku mencoba dilakukan Pemijahannya kalau di sini nggak berhasil mungkin akan dimasukkan ke kolam lagi untuk dilakukan pembiakan di kolam ya. Untuk di akuarium seperti biasa ini dilakukan perkenalan dulu karena ini sudah eh, dirasa cukup perkenalan ya. Maksudnya tidak agresif satu sama lain jadi tidak dikasih penyekat mudah-mudahan sudah berjodoh sudah ada rasa dari keduanya ya untuk melakukan perkawinan tinggal menunggu waktunya saja e, untuk yang lainnya biasanya ini ya menurut sumber ya ini bisa di lakukan berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk sekedar menyatukan tanpa sekat, ya, menyatukan kedua cana ini tanpa sekat, tanpa berantem, maksudnya biar nggak berantem itu bisanya berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru bisa disatukan dalam satu tank. Tapi ini sudah disatukan dan sudah seperti ini, sepertinya rukun, ya, teman-teman. Ya, nah, kalau ini enggak berhasil, rencananya mau dibijahkan di kolam, dikasih tanaman, dikasih kayu, seperti pada habitat aslinya. Begitu, seperti tutorial YouTube yang lain yang mengklaim sudah berhasil, ya. Untuk cana ini sudah memenuhi syarat sih ya. Memenuhi syarat maksudnya dari ukuran, dari usia juga itu sudah memenuhi. Kemudian berpasangan rukun dan damai ini juga dirasa sudah cukup, sudah tidak berantem lagi. Mungkin tinggal menunggu konat dari betina ya. Eh uh, setelah gonad matang mungkin kemungkinan besar ya. Doanya saja teman-teman. Kemungkinan besar itu berhasil melakukan pembuahan ya. Karena semua itu tergantung dari indukan betina untuk telurnya karena yang jantan biasanya siap-siap saja karena hanya menyemprotkan sperma saja seperti cana yang lain ini menurut tutorial juga ini ya cana ini saat melakukan pemijahan atau perkawinan itu ngebola juga ya ngebola maksudnya Ya, seperti bola ya pergelut uh, seperti bola seperti ini. Nih. Setelah ngebola biasanya diiringi dengan si betina mengeluarkan telur dan si jantan mengeluarkan sperma terjadi pembuahan ya. Sebelumnya sebelum melakukan ngebola seperti ini biasanya siang jantan itu membuat semacam gelembung gelembung udara di permukaan air ya itu menandakan si jantan sudah siap untuk melakukan pembuahan dan si betina setelah siap untuk bertelur Maka terjadilah Fertilisasi uh, Selanjutnya setelah ini berlangsung Itu 2 sampai 3 hari ya Dan 2 sampai 3 hari itu pula Telur yang sudah terjadi Pembuahan di dalam air mengambang di permukaan dan berada di bawah gelembung yang dibuat oleh induk jantan. Selanjutnya induk jantan itu mengerami ya. Mengeraminya itu dengan cara dimakan ya. Dimasukkan ke mulut sampai menetas. Bahkan sampai ukuran cukup besar, ya, teman-teman yang perlu diperhatikan saat itu nantinya adalah pemberian pakan yang cukup untuk kedua indukan, karena kalau kurang, itu tentu saja akan menjadi makanan bagi indukan, ya. Anakannya, maksudnya yang perlu diperhatikan lagi saat akan melakukan budidaya, eh maksudnya melakukan pembiakan atau breeding atau pemijahan. Itu pakannya itu harus bergizi, ya, tidak boleh kurang. Itu menurut tutorial YouTube yang sudah berhasil kalau teman-teman belum sempat menonton yang lain menonton di sini sudah cukup ya kurang lebih seperti itu nanti kita review lagi hasilnya setelah mungkin dua atau satu bulan seperti apa nanti diinfokan ya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan banyak salah banyak kata yang salah juga dimaafkan semoga bermanfaat terlalu banyak bertele-tele memang ya gitu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh